dalam tragedi yang berlaku pada pukul 3.50 petang 6 Jun 1976, pesawat Nomad buatan Australia dan milik Sabah Air terjatuh ke dalam laut di pantai Sembulan, Kota Kinabalu dan meragut nyawa Ketua Menteri Sabah yang pertama dan kelima, Allahyarham Tun Muhammad Fuad Donald Stephen. Stephen dari Papar dan Tambunan yang juga dikenali sebagai Hoguan Siou, pemimpin agung kaum Kadazan-Dusun, suku kaum Bumi Putera terbesar di Sabah, ialah seorang bapa kemerdekaan Sabah. Allahyarham telah menjadi Ketua Menteri Sabah pertama dari tahun 1963 ke 1964 dan Yang Dipertua Negeri Sabah ketiga dari tahun 1973 ke 1975. Stephen ialah Yang Dipertua Negeri Sabah yang pertama dari kaum Kadazan-Dusun. Allahyarham adalah ayahanda kepada bekas pengarang majalah Men's Review, Faridah Jean Stephen dan usahawan Asgari James Stephen dan Effendi Richard Stephen, seorang pemilik syarikat Astro TV. Allahyarham juga adalah sifu politik kepada Ketua Menteri Sabah ke-6, Datuk Seri Joseph Pairin Kitingan yang kini bergelar Timbalan Ketua Menteri Sabah ketika itu. Kitingan adalah pemegang gelaran Hoguan Siou selepas kematian Stephen. Stephen adalah bekas pemilik bangunan terkenal di Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, Wisma Causeway yang asalnya digelar Wisma Stephens. Allahyarham juga adalah wartawan pertama di Sabah dan pengasas surat khabar The Sabah Times atau lebih dikenali The New Sabah Times. Stephen juga adalah kawan karib wartawan Korea Amerika terkenal Jimmy Han, ayahanda kepada wartawan CNN Lorraine Han yang berketurunan Korea, China dan Thai dari Pulau Pinang. Turut terkorban dalam nahas ngeri itu ialah Menteri Kerajaan Tempatan Sabah Datuk Peter Mojuntin, iaitu ayahanda kepada Ahli Parlimen Penampang Datuk Donald Mojuntin dari Penampang, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Sabah Datuk Chong Tian Vun dari Sandakan, Menteri Kewangan Sabah Datuk Salih Sulong dari Kota Belud, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Darius Binion dari Penampang, Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan Sabah Wahid Peter Andu dari Penampang, Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Said Husin Wafa, Kadazan-Dusun dan Kedayan dari Penampang, Setiausaha Sulit bekas Presiden Petronas dan bekas Menteri Kewangan Malaysia Tengku Razalik Hamzah Isha Atan dari Kota Baru Kelantan, Pengawal Peribadi Stephen Korporal Muhammad Said dari Penampang, Juruterbang Pesawat Kapten Gandhi Jane Naden dari Kuala Lumpur, Anak Angkat Stephen Johari John Stephen. Kitingan yang pada masa itu bertugas sebagai pembantu Ketua Menteri hampir menaiki pesawat yang malang itu tetapi disuruh menukar pesawat oleh Stephen. Tengku Razalik juga hampir menaiki pesawat itu tetapi telah dibawa ke dalam pesawat lain oleh Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haris Saleh yang akhirnya menggantikan Stephen sebagai Ketua Menteri Sabah kelima. Haris Ketua Kaum Kedayan dari Labuan adalah sifu politik kepada Ketua Menteri Sabah ke-13, Datuk Seri Musa Aman Han. Musa adalah saudara kepada isteri Haris, Datin Seri Rubiah Han yang berketurunan Kadazan-Dusun dan Kedayan dari Beaufort. Pesawat yang hanya boleh memuatkan 6 orang anak kapal itu terhempas berdekatan dengan kampung air Sembulan yang berhampiran Masjid Negeri Sabah dan lapangan terbang Kota Kinabalu, 2 km dari tempat nahas. Kampung air Sembulan kini telah dibangunkan semula sebagai kawasan perumahan moden. Pasukan penyelamat dari polis, tentera dan bomba mendapati bahawa mayat kesemua mangsa telah hancur kecuali Mojuntin yang hanya cedera di belakang kepala. Pesawat itu telah bertolak dari lapangan terbang Labuan pada pukul 3.30 petang menuju ke lapangan terbang Kota Kinabalu. Pemimpin-pemimpin negeri Sabah pada masa itu sedang menyambut Tengku Razalik yang melakukan lawatan rasmi ke Sabah. Lawatan itu bermula di Labuan. Pada awal pagi sebelum kejadian, Stephen telah menyertai pertandingan berjalan kaki di Kota Kinabalu. Allahyarham kemudian menaiki pesawat ke Labuan pada jam 10 pagi. Pada pukul 3.30 petang, dua pesawat Sabah Air bersedia membawa rombongan Stephen dan Razalik pulang ke Kota Kinabalu. Razalik dan Kitingan dijadualkan menaiki pesawat yang sama dengan Stephen, tetapi Stephen telah mengarahkan Kitingan bertukar tempat dengan Mojuntin yang dijadualkan mengiringi Haris dalam pesawat yang kedua. Haris telah membawa Kitingan dan Razalik ke dalam pesawat yang kedua dengan persetujuan Stephen. Stephen telah dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negeri Sabah. Allahyarham menjadi Ketua Menteri dan Yang Dipertua Negeri Sabah yang pertama dikebumikan di masjid itu. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Toh Puan Rahimah Jun Stephen dari Sandakan dan 3 orang anak iaitu Effendi, Asgari dan Farida.
Kerajaan Malaysia telah menamakan beberapa jalan di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, Jalan Pasar Kota Kinabalu dan Kompleks Kerajaan di Karamunsing, Kota Kinabalu sempena Allahyarham. Kerajaan Negeri Sabah Pimpinan Haris telah mengarahkan pembinaan Tugu Peringatan Double Six di tempat nahas pada akhir tahun 1976. Sekian, terima kasih.